Gara-gara sepur mboten saged terus mlampah ngilen niku kan nggih gara-gara yang siman niku enten tulung aku. Niku duka masalah kalih konduktor ya. Nggih. Kowe jane kuat momot pusaka aku kuwi besok iso langsung. Dulu itu setahu saya itu sini buat pengungsian orang-orang zaman Belanda. Cot kota ada yang bilang di sekitar Kemang Kulon mau dibikin kota. Terus eyangnya itu kelihatannya terlalu minggir itu, terus eyangnya ngasih kayak sanepan janur dilempar, jatuhnya janur itu di mana itu mau jadi kota. Kalau warga sini yaitu buat waktu Belanda itu sini buat pengungsian. Orang Belanda itu kayak menerawang nggak bisa tembus. Tuh, terus ada bilang lagi sini itu malam apa itu tiap anu kayak ada suara apa cambuknya bunyi tuh. Terus kalau payungnya itu tahu buat mengayomi balek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa untuk pemirsa Radio Tulungagung TV. Saat ini kami berada di area pemakaman Margo Ayu, Desa Ngulon Kulon, Kecamatan Pogalan, Trenggalek. Di mana dimakamkan adalah Kanjeng Jimat. Siapakah Kanjeng Jimat itu dan apa jasa-jasanya? Karena semua sudah tahu setiap Agustus adalah bulan di mana ada hari jadi Kabupaten Trenggalek. Khususnya yang ke-828 untuk tahun ini. Jadi mari kita tahu siapakah sebenarnya beliau itu dan apa jasa-jasanya. Tetap di Lorong Zaman. Monggo. Jimat ini kan jabatan, lek sakniki ini bupati ngoten niku. Asmane asin karo Raden Mangunegara. Oh, Raden Mangunegara. Terus zaman Indonesia dijajah Belanda pertama, terus namanya Kanjeng Jimat. Tongane ke Jimate Kanjeng Galek sing berjuang we. Oh, Tanggalek kan ngoten. Alah, tuh kok tahunnya buat ngetas mengkulon itu bagan penerus. Nggih, kula niku nek zaman dipun jajah Jepang. Nggih. Londo sing enten niku kula pun niku. Nggih. Lagi enten mawon jajah Londo pertama bapak mangke bareng. Nggih. Lah, Kanjeng Jimat niku sajatosipun priyantun asli Trenggalek napa saking Jawi Trenggalek ngoten, sak ngantos pun panjenengan. Ramane niku kan yang mangon dirono niku kan putra yang Petoro Katong Ponorogo. Oh, ngaten. Nggih. Atus rumiyin jasa Londo pertama niku kan sepuhnya kan disebar niku. Nggih. Nah, niku kan enten selat asal usul niku kan nggih. Saking Paku Bono ke-1 niku kan masuk Solo. Oh, makaten, nggih. Bamul,
jenengan ngatos jenengan niku sosok lek nate saking mireng kepireng cilos-cilos teng teng jarik Mbah Kanjeng Jimat niku detekipun kados pundi? Tetep ya tinggi pun, menopo piatone niku lho fotone. Inggil ngoten nggih. Fotone niku lho. Oh, teng mriku niku lho. Niku lho fotone. Oh, kagak. Nggih. Antenan niku lukisan. Nggih. Rumiyen sing kagungan kan wayah sing wonten Malang. Nggih. Terus sowan gredine kan critane fotone yang niku. Nggih. Terus kula tanggep gadah Pak Gil Beto ngriku Thomas. Oh, nggih. Beto Estu niku kan terus sak keluarga terus si pengantin itu si dalu nggih nggih Bambul Kanjeng Jati itu kan jaman semanten nggih klebu wali nggih bekleng nyiarkan Islam nggih dateng Tegalek menawi nggih kula kok nate kepiring kok mekaten iku lho pas makane kula badhe nyun pirsa dateng panjenengan kan menika to terus yang niku yang petoro katong niku nggih Lumiyen itu kan sejarah sing buka Islam pertama Ponorogo kan yang berkatan nika nggih Lumiyen asmane mireng kengri kan yang Petoro Katong nggih pesan itu niku asman ngabe suka ditol oh mboten niku kan antas nggih padahal kok pukul kula wangas niku nah ngene nggih Bambul ngeten niki nggih. Zaman kerajaan Mas. Zaman kerajaan. Ada terus sama-sama men kan dereng masuk daerah. Nggih. Galek niku riyin kan pun bagi kalih. Kecamatan Singbagan Wetan Pinten kecamatan kan derek Tong Agung. Nggih. Terus singgilan kan derek Tong Ponorogo. Oh, ngaten. Ngoten. Bambul anu napa? Kanjeng Mbah Kanjeng Jimat niku napa kagungan kadigdayan ngen jaman semanten napa? Apa kados kagungan pusaka napa mboten nggih kagungan. Kagungan nggih. Nah gara-gara sepur mboten saged terus mlampah ngene niku kan nggih gara-gara yang Jimat niku wonten Tulungagung. Niku duka masalah kalih kondektur ya. Nggih. Kowe jane kuat momot pusaka kuwi ya besok iso langsung. Tapi ini pun itu pun mudah. Barang itu tumpang nih, Yusuf macam dari sok laku. Wow, waktu teriak macam apa? Nono gue, teko saya ke macet gue. Dia kan lebih juga yang talan-talan sepur gitu kan. Gengge. Terus pusaka-pusaka ini pun saat ini pun buatan kenapuruan maling ya, buatan punting itu sih pun. Nih kau tahu pinter nih kau entar pilihan Bupati Blitar itu kan, nama ini Pak Muhammadin itu kan nggih ngritian teng Gresik Dalu. Nggih. Terus kula nyrita soal pusaka yang Jimat niku kan wonten pendopo Blitar niku pong. Yen kan dipun nampil nggih. Teng mriko. Nggih. Terus bareng wonten niku kan dipun sambut niku kan damel penegah anteng lar niku. Oh. Wow. Kudu kelut nih kok. Dan ini kudu tahun pinter kula tanggal putra wayang kan botong kertas kan. Oh, pun kelangan lacak gitu. Lah tuh kok bener manggil tas kanteng riko kan. Mamul nyon ra menik kan sakit tas kula kan mriki nggih dal telu tinam kan wonten kathah ingkang melehan kadang ngoten. Jenengan nate merangkuli prastawa Mbah mriki. Dalem nate merangkuli prastawa napa-napa sing kados wonten keanehan-keanehan napa ngoten. Oh, mboten nenten nggih. Lah mbok pilih ngoten niku. Nggih, critane jaman rumiyin niku enggal-enggal makam yang ini itu kan nenten peksi ayam malah langkung minggir kan dawa. Oh, ngoten. Terus zaman jajah londo sing kintun niku niku kan begini ngalek niku entah yang sedang sak menten ta. Nggih. Nah, tiyang ngriki sedaya niku kan bedo minggah ngriki ningali kapal sing keliling napa niku. Nggih. Lah sing ageng niku kan nyebokaken dawane barang-barang niku bekakas niku kan. Oh, abang. Nggih. Nah, akhir-akhir kok ana sing smeret. Lah enten tiyang ngriki kata. Enten
Montor ki ler kuat mau matap asem kae. Oh. Lah terus tiang iki buyar teng ngalah riku ngoten. Ngono kata. Nggih 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 nggih. Lah kok pasti penasaran iki gitu kan pusaka Walu Ajeng niku. Niku wujude apa, Mbah? Cemeti. Cemeti nggih. Aran cemeti. Cemeti pun apa? Namine pun wonten napa? Lah duka mboten ngetah kula. Kula ki namung mirengne sinane sesepune. Nggih 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 nggih. Mbah Mul, niki kan jasanipun Kanjeng Dimas kagem Trenggalek kan langkung kathah. Langkung napa nggih? Mboten saged diitung kakalyan napa Raja Brana lah namung ngoten niki. Niku ingkang panjenengan napa nggih pengen pedhalakan ngene napa kagem para pamirsa sedanten amrih boten supaya malang mak tumrapipun jasa-jasa menika para leluhur menika wonten. Wonten suwun ngusani niki kan boten ustaz sing berjuang niki pertama galek nonton itu banding kalau Indonesia itu kan berjuangnya Pak Karno nggih nonton itu kesan itu sudah rusak ndak nggih mulai berjuangnya tenan-tenan masyarakat tenan-tenan Triwangi nggih malah ini nonton Paribasan nggih saat ini kari penak itu betul ndak betain ini kalau berjuang ini nonton itu kayak niki Trenggalek kan sampun ngancik yuswa 828. Niki ingkang panjenengan rasaken menapa jenengan ingkang sampun merangkuli pinten-pinten jaman Trenggalek sampun nika kados pundi tinimbang rumiyin. Ya lek cara kota Trenggalek lek bondo donya ya luweh-luweh. Nggih. Tak kata. Nggih. Okay. Pemimpinnya kan derengan tentu saged mbawake ambah. Wong sedaya sing kula derek tempulung aku kok. Nggih. Tetes tasik kathah PR nggih lah kita cocipun nggih. Eleh ngoten to sipun. Lah ngeten niki ingkang napa? Paling kathah niki saking jan pundi lho. Malah pundi-pundi ya. Sumatera Lampung napa kan iya ini kan tiang Kinjawi lho Sumatera Lampung yang di Sintran paling kadang ini kok lho saking galek apa nih kadang ini? Nah terus bunyi sih ngertes yang berjuang galek lagi sampai sowan lho tadi kan gaya anu gaya barbar di hari jadi ini anu cepat-cepat gitu gini gaya ngerti gitu gini ini kan kalau tinggal kok sampai dipun cet dilabur ngoten niku kan ngeten sami kene iki ngriki niki kan pun masuk cakar budaya dados ana kerusakan makam rupi napa makam kan tanggalane pemerintah daerah lek riyen kan tasik tanggalane putra wayah nggih putra wayah kantun cangkah mandap niku lek riyen kali si sepuh mboten disukani urek-urekan lek ya sami ical ngoten niku rumiyen putra wayang Sumatera sing kathah nggih Jakarta Surabaya Malang terus nebar kan nggih ten mriki mau sinten mawon lho ingkang dipun sareaken teng mriki nun kang dipun sareaken sinten mawon bapane sing kan walah nggih kathah sak lebel niki kan khusus lak keluarga niku padang kecampur kan nggih saking putra wayah nggih putra wayah nggih 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 Nah, lingkungan ini kan 3 RT. Nggih. 3 RT niku riyen kan mireng dawuhe putra wayah yang jimat. Makame yang niku kedah khusus sak keluarga kan. Mboten bareng dipun campur. Nggih. Nah, terus tiang riki ajeng tumut mriki kan mboten mantul. Nggih. Nderek teng wamepan kula makame kuburan umum. Nggih. Terus mriki kagem keluargipun kagem jimat. Nggih. Dan dengan kang nggih pun pinten taun tembang terus suluk punya nang mriki. Nen? Pinten taun menah. Duka. Kata taun menah. Rumine ini saking Mbah. Nggih. Terus teng Bapak. Nggih. Bapak tinggal terus kalian putra wayah sudah oh terus turun
turun temurun gitu. Terus jabatan nek dene saged turun. Terus juru kunci pundi mawon, makam pundi nggih turun. Ngoten niku. Terus jenengan niku nggih rumen kan nggih mandap nama nginggil mandap nggih mboten niku ngoten nggih. Wong kula sing kula critakne kan nggih. Kalau mirengaken sesepuh niku ngoten. Nggih. Lah kawit taun pinten sejarah niku ana sekolah mboten nang. Nggih. Mas sejarah sing apa negara mereka rusak. Nggih nggih nggih. Setahu saya itu yang Kanjeng Jimat itu dari Ponorogo. Dia bilang, mari kan di sini dua versi. Versi Mataraman sama Surakarta. Terus ada bilang lagi dari Boto Putih, Mangundirono 1, Mangundirono 2. Terus Eyang ini Mangunegoro kedua. Dulu itu setahu saya itu sini buat pengungsian orang-orang zaman Belanda. Cot kota ada yang bilang di sekitar Mulan Kulon mau dibikin kota. Terus Eyang itu kelihatannya minggir, terlalu minggir itu terus Eyangnya ngasih kayak sanepan janur dilempar, jatuhnya janur itu di mana itu mau jadi kota. Sekarang insya Allah di tengah-tengah alun-alun janurnya itu masih ada insya Allah. Nah, kalau warga sini yaitu buat waktu Belanda itu sini buat pengungsian. Orang Belanda itu kayak menerawang nggak bisa tembus. Tuh, terus ada bilang lagi sini itu malam apa itu tiap anu kayak ada suara apa, cambuknya bunyi. Tuh. Terus kalau payungnya itu tahu buat mengayomi lek. Kalau sini tradisi setiap hari jadi bupati ke sini 30-31 biasanya. Soan ke sini cuma ziarah. Rutinan sini warga sini mesti malam Jumat. Itu rutin. Cuma yasinan tahlilan, doa. Ya itu cuma keikhlasan lah. Banyak yang bilang sini kadang tahu gini banyak. Enggak semuanya. Kalau orang sini enggak pernah lihat tapi pernah mendengar kayak macan menggaung-gaung gitu. Kadang tamu itu macan, kalau enggak itu kuda. Yang sering di kanan makam, kadang ya mau naik itu setahu saya dua. Yang Mangunegoro sama yang Mangundijo. Kalau setahu saya yang Mangunegoro itu yang pertama. Tapi kalau orang-orang bilang Minak Sopal, tapi setahu saya Minak Sopal itu mau diangkat, mau jadi bupati enggak mau. Penting merakyat, terus bikin dampak. Yang di dalam pagar keliling 25, terus yang di luar itu ada Wedono Lembu. Tuh, terus juru kunci pertama, pianya umum. Di dalam khusus, tapi ada tiga yang nggak tahu itu dari masalah, masih terah atau nggak tahu.